Dalam sebuah video viral yang diunggah pada akun Instagram Kepoin underscore trending, seorang bapak memasangkan obat nyamuk bakar di topinya. Lalu ia mengenakan topinya dengan obat nyamuk menyala di atas kepalanya. Trik menarik tersebut sekaligus kocak dilakukan oleh seorang bapak. Trik itu digunakan untuk berlindung dari sengatan nyamuk ketika sedang bekerja di tengah hutan. Semua dilakukan dengan mengandalkan kerja obat nyamuk bakar. Namun cara tak biasa bapak ini membuatnya terkesan lucu dan sederhana. Cara tersebut begitu menarik banyak komentar netizen yang melihat kelakuan si bapak. Inovasi yang dilakukan oleh bapak yang sedang bekerja di hutan karet tersebut membuat netizen gagal fokus dan hingga video tersebut menjadi viral.